Week. Kembali lagi bersama saya Leonardo dari DBRNIS Indonesia. Hari ini saya akan mereview apartemen di Water Place, Surabaya Barat. Dan bisa kita lihat, ini adalah salah satu fasilitas yang sangat diunggulkan oleh apartemen ini. Kolam renangnya sangat mewah sekali, bisa kita lihat ya. Sekarang kita menuju ke unitnya, lantai 29. Yuk. Sekarang kita sudah berada di dalam apartemen Water Place. Nah, jadi di sini untuk luasan cukup besar ya. Jadi sekitar 131 meter persegi. Dan di sini sudah tersedia 3 kamar tidur dan plus 1 kamar asisten rumah tangga. Jadi kalau punya asisten rumah tangga tidak perlu bingung masalah kamar ya. Sudah disediakan di depan sini. Jadi di sini sudah ada kamarnya beserta dengan kamar mandinya juga. Jadi sekarang kita masuk lebih dalam. Di sebelah kiri sudah disediakan kabinet. Jadi kalau kalian suka menyimpan buku atau hiasan ditaruh sini, sangat bagus pasti ya. Sebelah kanan ini ada pantry, sudah lengkap dengan kitchen setnya. Jadi di sini sudah disediakan tempat untuk kulkas, ada mesin cuci juga di bawah sini. Di sini ada tempat untuk microwave dan di sini ada tempat untuk oven. Sudah pakai marmer, jadi sangat mewah. Jadi untuk bahannya nggak usah diragukan lagi ya. Gitu. Jadi untuk minibar ini bisa dibuat, difungsikan untuk makan atau bersantai di sini juga bisa. Nah, setelah dari sini kita menuju ke balkoni ya. Di balkoni ini pemandangannya sangat luar biasa. Nah, mari kita lihat ya. Ya, sekarang kita menuju ke balkoninya ya. Di balkon ini kita bisa bersantai. Duduk-duduk di sini karena pemandangannya sangat bagus sekali. Di sini langsung pemandangan golf view, balkon indah. Dan waktu sore hari kita bisa menikmati pemandangan sunset. Nah, kita masuk ya. Keluarga ini sangat nyaman ya, sangat bagus. Di sini untuk tempatnya juga sangat lebar, jadi tidak sempit-sempitan. Dan di sebelah kanan ini juga disediakan lemari, jadi untuk menyimpan barang. Nah, setelah dari ruang keluarga, kita menuju ke kamar anak-anak dulu ya, sebelah sini. Bisa kita lihat dari wallpapernya warna biru. Ya, bisa kita lihat. Jadi di sini untuk kamar anak laki-laki ya. Di sini sudah ada lemarinya juga. Sama untuk pencahayaan di sini juga sangat bagus karena banyak jendela di sini. Nah, kalau di kamar sebelah ini bisa kita lihat, ini untuk kamar perempuan ya. Kenapa? Karena di sini sudah sediakan meja rias juga. Dan di sebelah kiri saya ini ada sliding door-nya. Jadi untuk lemarinya ditaruh sini. Setelah kamar kedua di ruang ini, sekarang kita ke toilet luar ya di rumah ini. Ini toilet luarnya sudah ada exhaust-nya juga. Nah, bagian yang paling kita tunggu-tunggu, sekarang kita menuju ke master bedroom-nya ya. Sekarang kita sudah berada di master bedroomnya. Di master bedroom ini sangat luas ya, karena di sini sudah disediakan meja rias, lemari ada 3, di sini, di sana, sama di sana juga, sama di sini sudah ada kamar mandi dalamnya.
Dan untuk master bedroomnya di sini kasurnya sudah cukup besar ya, karena ukuran 2x2 meter sudah sangat cukup lah ya. Ya Sobat DB, jadi untuk apartemen ini keamanan juga sangat terjaga karena di setiap ruang sudah ada fire alarmnya. Dan untuk parking areanya di sini sudah diberikan VIP card, jadi pasti dapat parkir di apartemen ini. Dan untuk apartemen ini juga dilengkapi dengan banyak fasilitas, yaitu ada kolam renang, fitness, dan sangat dekat sekali dengan Pakuan Mall karena sebelahan ya. Apabila Anda berminat untuk apartemen ini selain bisa untuk ditinggali sendiri, untuk passive income pun juga sangat luar biasa karena dapat disewakan dengan bisa mendapatkan 150 sampai 160 juta per tahunnya untuk disewakan. Jadi sangat lumayan ya. Ya, apabila Anda berminat, Anda bisa segera kontak saya di kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen DB Real Studio. Saya Leonardo dari DB Real Estate Indonesia, deliver the best property for you.